Bang Kumis. Apa? Lagi bikin apa? Lagi mandi. Udah tahu lagi bersihin kursi, tanya lagi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kayak lagi rapat aja kok, Kel. Oh ya, Kel. Sekarang aku baru tahu, Kel. Kalau bulu mata kita jatuh, itu pertanda ada orang yang lagi kangen sama kita, Kel. Berarti Bang Kumis termasuk orang yang paling beruntung. Maksudnya? Bayangkan kalau tiap hari orang kangen sama Bang Kumis, apa ndak habis itu bulu mata? Huh? Apa Bang Kumis mau? Enggak. Air mata jatuh di bumi. Stop. Coba buka kacamatanya. Lagunya Sediko pakai kacamata. Nah, gitu dong. Oke, lanjut. Air mata jatuh di bumi. Tunggu. Pakai saja kacamatanya. Terlalu sedih mukanya. Lanjut. Air mata jatuh di bumi. Kalau dipikir-pikir kayaknya bagus. Kalau tidak pakai kacamata, biar lebih menjiwai. Bang Kumis. Apa, Kel? Pasti Bang Kumis mau ikut lomba, iya kan? Iya, Kel. Lomba lari. Mantap. Lomba lari 100 meter apa lomba lari maraton Bang Kumis? Lomba lari 100 meter. Waduh, tidak cocok tayaknya Bang Kumis. Terus cocoknya lomba lari apa, Kel? Lomba lari dari kenyataan. Parah nih. Tenang. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Apa, Kel? Mau kemana kok keren sekali? Mau ikut lomba? Ini kan 17 Agustusan, Kel. Jadi kita ikut merayakan. Lomba apa, Bang Kumis? Lomba suami paling terkeren dan terganteng. Mantap. Mudah-mudahan juara satu. Amin, ya Allah. Makasih, Kel. Juara satu dari belakang. Tenang. Ini tips untuk para suami-suami. Kalau kita keluar untuk mencari rezeki, alangkah baiknya lihat dulu posisi tidur istri. Kalau istri tidur miringnya ke kiri, maka carilah rezeki ke arah barat. Kalau istri tidurnya miring ke kanan, maka carilah rezeki ke arah timur. Tapi kalau istri tidurnya tengkurap, maka carilah rezeki ke arah utara atau ke arah selatan. Kalau istri tidurnya terlentang, maka jangan pergi. Loh, kok nggak pergi? Karena rezeki sudah di depan mata. Aja. Jangan lupa bahagia ya guys. Ahai.